Oke, selanjutnya misalnya pada bidang datar yang kasar ya, bidang datar kasar, koefisien gesek kinetisnya 0,1. Nah, di sini kita punya benda balok misalnya di sini. Ya, benda balok ditarik oleh gaya F 100 Newton. Kemudian massa benda ini M-nya massa benda ya. Punya massa benda M ya, massa bendanya M sama dengan 1 kg misalnya gitu ya. Nah, sehingga didorong ya, ditarik sehingga berpindah sejauh delta S katakanlah 2 meter. Kemudian tentukan usahanya ya. Tentukan usaha. Tentukan usaha yang dialami benda. Dialami benda. Nah, ini berarti kalau kita lihat dari sini, kita ingat dulu, kita gambar dulu benda ini kan punya garis-garis gaya. Yang pertama tadi ada gaya gaya tariknya F 100 Newton. Karena bidangnya kasar, maka akan ada gaya gesek sebesar Fk, gaya gesek kinetis. Ada gaya berat W sama dengan M dikali G, ada gaya normal N. Gitu ya. Anggap yang arah mendatar sumbu X, arah ke atas yang vertikal ya, tegak lurus bidang Y. Maka kita gunakan sigma Fy dulu. Karena benda tidak bergerak sepanjang arah sumbu Y, berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Hukum Newton 1 ya. Sehingga diperoleh nilai N minus Mg ya, minus W sama dengan 0. Gaya normalnya sama dengan W. Ya. N sama dengan M dikali G. M-nya tadi berapa ya? M-nya 1 dikali G 9,8. Jadi 9,8 Newton ya. Kemudian untuk FK, gaya gesek kinetis itu sama dengan koefisien gesek kinetis dikali gaya normal. Jadi koefisien gesek kinetisnya 0,1 dikali N 9,8, berarti 0,98 Newton. Nah, usaha itu sama dengan F dikali delta S. Ingat, F-nya adalah gaya eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini, gaya eksternalnya ada dua. Ada gaya tarik, ada gaya gesek. Ya. Ada gaya tarik dan gaya gesek. Sehingga nilai usaha itu W sama dengan yang nyebabin gerak, gaya tarik F. F dikurang dengan gaya gesek kinetis. Ya, dikali dengan perpindahannya. Perpindahannya 2 meter, nanti ya, delta S. Sehingga bisa kita peroleh nilai W itu sama dengan F. F-nya tadi 100 dikurang gaya geseknya 0,98 dikali delta S 2. Jadi W sama dengan 100 dikurang 0,98. 100 dikurang 0,98. 100 0,98 ya, 10, 2, 0, 9, ya, 99,02, 99,02 dikali 2 ya, kali 2, 4, 0, 18, 100, 198,04 joule.